Ujian percubaan UPSR kertas 2, topik nombor dan operasi. Mari kita bincang soalan ini. RM14,500 dengan RM14,700. Berapakah jumlah P tambah Q? P tambah Q. Di sini ada dua maklumat yang diberikan. Kita boleh guna maklumat ini. Jadi kita lihat ada beza perbezaan 14,500 dengan 14,700. Maka kita boleh cari perbezaannya dahulu. 14,700 tolakkan dengan 14,500. Maka kita akan dapat 567,200. Seterusnya antara 14,500 dan 14,700 dibahagikan kepada 1, 2, 3, 4. Dibagi kepada 4. 1, 2, 3 dan 4. Maka kita akan bahagikan kepada 4 bahagian 200 ini. Di 200 akan kita bagikan dengan 4 bahagian. Jadi kita akan dapat 50. Jadi setiap bahagian ini kita akan tambah 50. Baik, seterusnya kita cari P dan Q. P sama dengan 14,700 tolak dengan 50. Bila kurang 50, akan dapat 14,250. Itu dengan Q. Nombornya akan bertambah 50 di Q. Maka daripada 14,700 kita akan tambah 50 14,750. Maka kita boleh tambah P tambah Q 650
Dan yang kosong tambah kosong kosong 5 tambah 5 10 tambah 1 di atas 7 tambah 7 14 tambah 1 di atas 8 tambah 1 9 kejawapan dia 2,029,400. Maka kesimpulannya, pertama kita cari maklumat yang boleh kita dapatkan jawapannya. Itu dengan garis nombor ini kita cari bezanya. Langkah pertama cari bezanya antara dua nombor. Lepas tu cari bezanya atau bahagiannya berapa antara dua nombor itu. Jika 4, kita bahagi 4. Lepas tu kita akan tolak atau tambah. Jika ke kanan, bila nombor itu bertambah, kita akan tambah 50. Kerana beza setiap bahagian ini 50 tambah 50. Jika ke kiri, nombor ini akan berkurang dan dia akan berkurang 50. Yang ketiga, kita akan ikut arahan jumlah. Apakah jumlah? Jumlah PQ. Jadi kita tambahkan sahaja antara dua nombor itu, P dan Q, dan kita akan dapat penyelesaiannya. Jadi pelajar harap dapat buat soalan ini, buat latihan lagi dan lagi seperti soalan ini. Tekan subscribe, pastikan tekan subscribe atau butang langganan, butang loceng, tekan loceng dan tekan share dan tekan like.